Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan juwa fi ni'amah wa bi mazida. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahi alim. Alhamdulillah. Dengan penuh rasa hormat kepada para hadirin dan para hadirat, wabil khusus takmir musholla as-sa'adah dan juga jemaah musholla as-sa'adah, dan luput pula kepada para ikhwan, kepada para saudara-saudara saya, akhina ikhwan jami'ah maulid Ar-Ridwan, dan juga penuh rasa hormat takdim saya kepada guru kita semua Al-Habib Husain bin Ali Ba'agil. Semoga dalam perjalanan beliau Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan, memberikan keperkolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, disampai selamat untuk tujuan dan sampai di sini, amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada para hadirin dan para hadirat jamiah musholla as-sa'adah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dunia akhirat, memberikan keberkahan dalam rezekinya, dalam umurnya, dalam segala halnya, diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala urusannya, amin ya rabbal alamin. Pada saat ini kita bersama-sama telah membaca zikir Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam hadisnya, sesungguhnya sebagian mereka yang ahli syurga ialah lisanuhu radban bi dzikrillah, yaitu mereka yang lisannya yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada saat ini telah kita laksanakan dengan taufiknya Allah Subhanahu wa taala, dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu ma lam yasha' lam yakun wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'adzim. Kita panjatkan puji syukur kehormatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua pada saat ini pintu taufiknya dan inayahnya dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Alhamdulillah, kita terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang bisa menghadiri ini majelis. Kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majlisnya di riyadun min riyadil jannah, ialah sebagai taman-taman surga. Inilah sebagai ini majlis. Pada malam ini ialah disebutkan kebiasaannya oleh kita secara umum masyarakat Jawa, atau selain dari orang Jawa, orang Madura, orang Sunda, orang lain-lainnya, dan juga di negara Arab sekalipun juga, kebiasaannya pada malam ini ialah dinamakan malam Rabu Bekasan. Disebutkan kenapa, kapan ini mulainya tradisi ini, kapan mulai tradisi ini. Disebutkan dalam kitabnya Mujarrabat At-Tirmidzi yang dikarang oleh Al-Imam Umar Ahmad bin Umar At-Tirmidzi. Beliau meninggalnya pada tahun 1471, dan di kitab oleh Imam Muhammad At-Tirudin Al-Atiri, beliau wafatnya tahun 971. Di kitab mereka disebutkan bahwasanya seseorang waliullah yang memiliki kedudukan tinggi dari Allah Subhanahu wa taala masuk kepada tingkatan al-ma'rifat al-mukasyafah, ialah orang tertinggi pada melihat mereka, beliau melihat mendapat ilham dari Allah al-mulhama, jadi ilham dari Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya pada akhir Rabu, pada saat malam ini, Allah Subhanahu wa taala menurunkan 32.000 bala. Maka para ulama pada zaman itu sampai pada saat ini turun temurun pada malam ini mereka memperbanyak
zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka memperbanyak dengan sedekah. Mereka memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagian juga mereka salat pada malam ini. Salat pada malam Rabu Pakasan. Nanti kita bahas satu persatu hukum salatnya. Satu-satu hukumnya dari ini perbuatan semuanya. Dalam usul fikih dalam Islam gimana? Biar kita enggak salah paham dengan mereka. Sampai juga saya di Yaman selama 7 tahun, orang Yaman juga sama. Pada malam ini mereka semuanya berkumpul di musala. Kalau saya di Darul Musala di Umar, berkumpul di gunung. Kita di Umar punya villa di gunung. Itu semua tolaba, semua warga talib semuanya berkumpul di situ. Ngapain? Berdoa kepada Allah. Berdoa, baca kayak ibu di rotib. Baca semua rotib atau semuanya dibaca, baca sholawat di situ. Terus apa ada sedekah dari tetangga di situ, sedekah karena itu pada saat malam ini juga ditarik. Sekarang kita bahas satu persatu dari ini pembahasan dari awal tadi. Yang pertama disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Waqi dalam kitabnya Al-Hurar, disebutkan juga oleh Al-Imam Al-Hafidh Jalaluddin As-Suyuti dalam kitabnya Jami'us Shaghir, disebutkan juga oleh Imam Ahmad bin Siddiq Al-Ghumari, ini masyhur ini. Imam Siddiq Al-Ghumari adalah ahli hadis Al-Hafidh. Disebutkan juga oleh Al-Imam Khatib Al-Baghdadi ini dalam hadisnya. Apa? Beliau merayakan dengan hadis An Ibn Abbas radhiyallahu anhu anhuma ada Nabi sallallahu alaihi wasallam, diceritakan oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akhirul arba'a, di akhir arba'a pada malam ini, fi syahrin, fi syahrin, Rasulullah enggak mengatakan fi safar ya, fi syahrin yaumun nahsin mustamir, di akhir arba'a pada malam arba'a, setiap bulannya fi syahrin, setiap bulannya, jadi setiap hari Rabu, malam Rabu di akhir bulan Rabu, fi syahrin, setiap bulan mustamirin, yaumun nahsin mustamir ialah hari naas. Ini diriwayatkan oleh seperti tadi Imam Al-Waqi kitab Murar, Imam Jalaluddin Asy-Syuuti kitab Jami'us Shaghir, Imam Khatib Al-Baghdadi, Imam Ahmad di sini Al-Ghumari. Ini empat masyaallah ini riwayat. Semuanya ahli hadis. Tapi mereka para ulama hadis mengatakan bahwa ini hadis hukumnya dhaif, enggak sahih. Tapi mereka ulama hadis dan ilmu hadis meriwayatkan ini hadis. Tapi mereka mengatakan ini hadisnya dhaif. Dhaif. Tapi oleh ulama dikasih garis dalam kurung, walaupun ini hadis dhaif, ini hadis dhaif. Memang dari rijalus sanad ada hadis dhaif itu yang enggak sampai ke martabat sahih. Kayak Bukhari, Muslim dan kita apa? Kita selainnya itu sahih. Kenapa? Karena menyampai martabat sahih dari rijalul hadis. Dari sanad ada sanad dan maksudnya ada matan kalau kita masuk ke masalah hadis. Karena memang ini hadis dhaif. Tetapi kata ulama dalam kurung Al-Musadi Al-Umari mengatakan ini hadis bukan termasuk dari hukum, bukan dari ahkamul Islam. Maksudnya apa? Kita boleh mengamalkan ini hadis, boleh mempercayai ini hadis untuk apa? At-tarhib wa-tarhib pengamalannya. Ianya sebagai pemberitahuan dan sebagai informasi tak sebagai itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana yang dalamnya kebanyakan dari Indonesia pada saat malam itu sedekah, banyak zikir, hadir majlis, terus sholat tauban pada saat itu. Tetapi kalau kita masuk ke bahas, masuk ke dalam hadis Bukhari Muslim yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan dalam Sahih Bukhari Muslim mengatakan, "Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam au kama qala, la adwa." Ini hadis adalah bukan mafhum mukallaf tetapi
apa namanya? Kalau mafhum qara itu lain, kalau imam mantik ada mafhum ada mantuk. Ini namanya al mu'tazidul munqalab. Apa kata Rasulullah? La adwa wala safar wala hawan wala han. Apa kata Rasulullah? La adwa. Tidak ada yang namanya penyakit menular, kata Rasulullah. Sahih Bukhari Muslim mengatakan demikian. Sahih Bukhari Muslim. Tidak ada penyakit menular. Tetapi kebiasaannya para itu dikatakan al-mu'tadidul munqalabah. Yaitu kebiasaan yang terbalik. Kebiasaan sekarang kata Rasul mengatakan enggak ada penyakit menular itu. Tetapi sekarang kebiasaan kita apa? Kebalikannya Rasulullah. Ada virus yang menular. Orang bersin aja takut ditularin, orang tipes takut menular, ada banyak penyakit ini menular. Oh, munqalab. Kalau itu juga kata Rasulullah, wala safar. Tidak ada di hari safar itu satu hari nahas. Ada kebiasaan sekarang hari safar orang takut mau keluar hari Rabu besok. Enggak mau pergi kerja. Kalau orang jahiliyah dulu enggak mau pergi kerja. Dalam hadis riwayat lain mengatakan bukan wala safar tetapi wala zufar. Riwayat lain mengatakan wala zufar. Bukan wala safar. Ini kalau Bukhari Muslim wala safar, kalau riwayat Tirmidzi atau Abu Daud wala zufar. Itu zufar, yaitu suatu hal yang naas. Nah, demikian. Nah, jadi sekarang kebiasaan para masyarakat berbeda dari ini hadis. Wala hawan, dan tidak pula ada suatu hal yang buruk. Nah, ini semuanya kalau kita kita kaitkan dengan hadis pertama dan hadis yang kedua. Ini sebahwasanya sebenarnya semuanya hal-hal yang ada di dunia ini, terjadinya yang ada di dunia ini dari keburukan atau kenaasan atau hal-hal yang di luar dari kita adalah semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tadi baca rotib. Apa tadi kalimatnya? Bismillah walhamdulillah wal khair wasyar bi masyiatillah. Kalau kita masuk kepada zikir, tidak ada pada guna sofar ini enggak ada apa? Suatu hal yang naas, enggak ada. Kalau kita masuk kepada zauqul zikr. Masuk kepada nikmatnya, lezatnya zikir tadi kita baca al-hadar. Bismillah walhamdulillah wal khair wasyar bi masyiatillah. Apa? Bismillah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah dan segala puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal khair dan kebaikan, wasyar dan keburukan. Bimasyiatillah, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kekuasaan Allah bukan dari hari, bukan dari virus, bukan dari penyakit, bukan. Ya, tetapi ulama semuanya menyimpulkan bahwa hari ini adalah hari malam-malam nas. Mereka para sepuh kita yang dulu-dulunya para guru kita yang malam ini banyak dikir. Nah, tadi kita sebutkan masalah sholat. Sholat malam-malam, Rabu, Pekasan. Sebagian juga tadi, barusan saya sebelum dari sini, saya kebas dulu. Barusan, karena saya ada tanggung jawab privit, tahfidz di sana. Dan juga di sana ada acara Rabu Pekasan. Terus ada sebagian ustaz mengatakan, Nah, Ustaz Syarif, ini kita mau sholat ini, kebas Pekasan. Gak banyak, kalau niatnya sholat Rabu Pekasan, kita masuk pada haram juga. Kenapa? Enggak ada dalam syariat mengatakan sholat Rabu Pekasan. Adanya apa? Sholat sunat mutlak. Jadi enggak ada niat usul di sunatan di Lailatul Arba'ah Pekasan atau Lailatul Arba'ah Sofar. Enggak ada dalam syariat. Bid'ah, haram. Itu niat. Enggak ada dalam syariat. Memang sholat. Itulah yang inilah yang dikatakan bid'ah. Yaitu suatu ibadah, mengatakan ibadah tetapi keluar dari nas. Ini bid'ah. Nah, kalau kayak maulid, kalau kayak ini itu bukan bid'ah. Kenapa? Ada nas dari hadis Rasulullah, dari Al-Qur'an sudah sebut ya, tapi ini ibadah, bahwa ini salat. Nah, ini salat dimasukin kata-kata niat di dalamnya. Inilah yang nama bid'ah. Haram, al-muharramah. Jadi enggak ada namanya salat Rabu Pekasan. Yang ada tuh salat niat mutlak atau sholat taubat. Ini nama. Nah, kalau dalam segi sholat
Terus kata ulama tadi sebutkan dalam kitab tadi kita bahas oleh kitab Munjarab Ad-Darabi oleh Imam Ahmad bin Umar. Ad-Darabi mengatakan di situ kita zikir ya dalam syariat dimasyru'. Jadi perbuatan masyru' artinya apa? Masuk dalam syariat. Dia senang, dia bagus, baik. Ini dikerjakan pada malam Lailatul Arba'ah di Syawal. Di situ disebutkan juga sedekah. Ini masyru' dalam Rasulullah. As-sadaqatu tudfa'ul bala. Ini masyru'. Ada ulama perbanyaklah kalian pada malam Rabu bagasan sedekah. Ini masyru', ini bagus perbuatan, bukan bid'ah. Sebagian mereka teman kita mengatakan ini bid'ah. Buat sesajian, buat sedekah, buat nasi makan kepada fakir miskin pada malam ini bid'ah. Bid'ah mananya yang bid'ah? Apakah mengatakan bid'ah karena ngasih sedekah pada malam baru ini? Otomatis kalau kita mengatakan bid'ah ngasih sedekah, kalau malam Rabu ini nggak boleh ngasih sedekah dong. Nah, mereka yang bid'ah sebenarnya. Nah, sudah lama ngasih pada malam Rabu bekasan ngasih sedekah, ini masuk dalam hadis as-sadaqah tudfa'ul bala. Sedekah itu menangkis dari bala. Dan suruh banyak zikir, banyak doa. Ad-du'a mukhul ibadah. Doa adalah senjatanya ibadah. Itu doa kita saling berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kesejahteraan hidup dunia dan akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Inilah pada saat ini kita baca pada malam Lailatul Arba'a Shofar. Jadi jangan dikaitin pada hati kita, jangan ditaklukkan kepada hati kita. Malam ini malam naas katanya. Semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita baca tadi ratib bismillah walhamdulillah wal khair wasyar bi masyiatillah. Itu kita masuk kepada dhuhur dzikir gitu. Sudah kita baca tadi. Alhamdulillah. Tadi pesannya Habib Husain kepada saya tadi untuk menerangkan tentang kitab Adabus Sulukul Murid. Kitab Adabus Sulukul Murid. Beliau ini kitab adalah karangannya Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad. Ini kita baca ratib ini. Adabus Sulukul Murid. Adabus Sulukul Murid apa artinya? Yaitu tata cara, tata keramahnya. Sulukul murid yaitu orang yang berjalan di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Gimana caranya kayak kita semua pada saat ini yang hadir ini adalah sebagai orang yang berjalan untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab tersebut fasal pertama dalam tersebut menerangkan bahwanya seseorang itu untuk meniti perjalanannya untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, syarat yang pertama ialah sihhatut taubah. Yaitu harus benar-benar orang itu taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat ini disebutkan dalam oleh Imam Nawawi di kitab Riyadhus Shalihin ada 4 syarat. Ini Imam Nawawi. Kalau Imam Ghazali lebih banyak lagi syaratnya. Karena Imam Ghazali lebih luas lagi di kitabnya Minhajul Abidin. Itu kalau kita bahas masalah kitabnya Imam Ghazali ini panjang, lama ini. Apa perbandingannya sangat detail tentang Imam Ghazali. Kita masuk ke Imam Nawawi aja. Kita baca sholihin di babut taubat. Imam Nawawi mengatakan sihhatut taubat ialah yang pertama harus menjauhi, harus tidak melakukan lagi hal-hal yang dia telah berbuat itu dosa. Artinya misalnya dia pernah melakukan hal kesalahan, ini adalah dosa. Kalau pengen bertobat benar-benar taubat, hal tersebut jangan dikerjakan lagi. Jangan dikerjakan lagi. Abadan. Nah, kalau dikerjakan lagi, apa hukumnya? Ini kita masuk ke mazhab Imam Ghazali. Kata Imam Ghazali, kalau perbuatan tersebut dikerjakan lagi, misalnya ada air di rumahnya orang. Lewat tengah jalan, kehausan, diambil curi.
Misalnya, ini misal kita ambil yang kecil aja. Diambil nih, dicuri, bawa lari, dijual ke orang akhirnya. Kalau kita benar-benar taubat kepada Allah Ta'ala, ini perbuatan jangan dikerjakan lagi. Kalau dikerjakan lagi, ini ada dua. Yang pertama kata Imam Ghazali, taubat yang pertama hukumnya sah, dihapusin dosanya. Terus perbuatan yang keduanya ini, yang mengambil lagi ini, itulah dosanya yang ditulis. Artinya dosa pertama, bukan dosa kedua. Ulama lain mengatakan enggak, ini orang bukan taubat nasuha karena masih melakukan hal tersebut, masih enggak harus taubat lagi. Artinya apa? Ini ada tetap dosa, bukan taubat lagi. Artinya disuruh baca syifar lagi. Disuruh kata Rabi'ah Dawiyah, al-istighfar ya tadilal istighfar. Istighfarnya orang-orang yang kayak saya, yang para hadirin semua, yang kayak saya terutama, istighfarnya saya ini ya tadilal istighfar. Apa? Istighfarnya saya setelah sholat dibutuh istighfar lagi. Kenapa? Mengolok-olok Allah. Banyak dari mereka baik sholat kan, astagfirullah, astagfirullahnya kemana pikirannya? Apakah ketika mengucapkan astagfirullah dia mengingat dalam dosanya berdahri itu? Itulah pada saat sholat, setelah sholat kita membaca istighfar. Kenapa? Mungkin pada saat sholat kita lalai ya, dalam sholat. Atau pula sebelum sholat kita melakukan hal yang dosa, itulah dibaca istighfar. Di mana istighfarnya? Kata Rabi tadi, al-istighfaru yahtaj ilal istighfar. Istighfarnya orang itu butuh istighfar lagi, diistighfarin. Artinya orang sibuk baca istighfar, tapi pikirannya kemana? Mana pikirannya? Kita baca istighfar setelah sholat tadi, Al-Qadis Maghrib, Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim. Mana pikiran kita? Apakah kita mengucapkan istighfar Astagfirullahaladzim ingat kepada dosa tadi kita melakukan sebelum Maghrib? Yang pertama, Astagfirullahaladzim. Yang kedua, apakah kita ingat dosa kita pada saat sholat? Kita sholat kita enggak khusyuk, ingat pada pekerjaan kita, ingat kepada ini. Astagfirullah. Yang ketiga, apakah kita ingat kepada sebelum keseharian kita dari pagi sampai petang ini? Mana istighfarnya? Itu kata Rabi'ah, al-istighfaru itu tidak istighfar. Ini taubatnya pertama, menjauhi dari segala hal-hal yang telah diperbuat sebelumnya. Yang kedua, yaitu minta maaf kepada orang yang telah didolimi. Jadi istighfar tadi apa? Taubat tadi ada dua. Ada taubat ta'alak ilal lawab, ada taubat ta'alak ilal ala haqqul adam. Ada dosa yang berhubungan langsung dengan Allah, ada dosa yang berhubungan dengan manusia. Kalau berhubungan dengan manusia ada tiga. Kalau yang berhubungan dengan manusia ada satu. Ini secara rinci. Yang pertama tadi sudah kita sebut, yang sama Allah ialah dosa kayak meninggalkan sholat, enggak berpuasa, enggak bayar zakat. Ya, ini dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus dapat. Yang dosa yang kedua yaitu berhubungan dengan ibnu adam. Ini ada tiga. Tadi kita sudah sebutin yaitu harus meninggalkan semua ini, meninggalkan semua hal-hal yang kita kerjakan. Ini masuk pada dosa kepada manusia dan kepada Allah. Yang kedua yaitu harus meminta maaf kepada orang yang kita salahin tadi. Misalnya tadi saya ambil air di depan orang. Nah, gimana taubatnya? Itu mendatangi rumah orang tersebut, dia minta maaf, saya pernah ngambil airnya atau ngambil tanahnya sedikit untuk usaha berkusut tangan, ngambil debu depan rumahnya. Ini kata taubatnya kalau kita menyesal sama orang lain. Kalau berhubungan dengan ghibah, dirasanin perasaan orang itu gini. Gimana taubatnya? Harus minta maaf. Aku pernah ngomongin kamu gini. Aku ngomongin sama kamu. Ya udah, minta halalnya.
Man kana lahu madrimatan, kata Rasulullah dalam riwayat Imam Tirmidzi. Man kana lahu madrimatan falyatahillal minhu al-yawm qabla an la yahillahu al-ghayru. Barang siapa yang memiliki zaliman pada saat ini di muka dunia, maka mintalah halalnya kepada Rasulullah, kata Rasulullah. Halalnya apa? Minta maaf. Sebelum apa? Sebelum enggak ada lagi, kata Muhammad, maaf nanti di akhirat. Ini hadisnya yang terimili. Minta maaf kepada yang kita dibuat salah tadi. Terus, kalau kita mengambil, otomatis kalau kita ngambil air, harus mengembalikan. Ini topiknya yang ketiga. Nah, harus mengembalikan, barangnya udah balik. Pertanyaan sekarang, ini mereka semua apa orang yang kita bahas tadi, orangnya udah meninggal. Gimana kita minta maafnya? Wah, ini masuk kita paham kan? Kita mengazali tadi Imam Nawawi tidak membahas secara detail. Mengazali masuk secara detail. Apa kata mengazali? Ya sudah, kalau memang orang itu sudah meninggal, sudah tidak ada, kamu harus tobat kepada Allah, menangis kepada Allah, tadarus kepada Allah. Apa hal yang kamu ambil itu, ambil sedekah kepada orang lain dengan atas nama orang tersebut. Kata Imam Ghazali. Jadi dikasih kebebasan. Misalnya orang sudah meninggal, kita ambil air nih, ambil di rumahnya orang. Orang yang punya anak sudah meninggal, gimana kita tobatnya? Ya udah, kita beri air, kita niatin ini sedekahnya bulanan, sedekahnya orang itu. Nah, sudah meninggal, sudah bersyukur. Jadi kata Imam Ghazali sah tobatnya. Kata Imam Ghazali bukan Imam Nawawi. Ini jadi yang pertama kali yang harus menjadi syarat untuk seorang murid, untuk kita semua yang berjalan di atasnya kepada Allah Subhanahu wa taala, ialah sihhatut taubat. Banyak dari kita semua, kita setiap hari melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sholat, kita zikir, kita baca Al-Qur'an. Tetapi di hati kita masih ada yang namanya kita apa, sifat ghurur di hati kita, ialah kita tertipu oleh hawa nafsu kita kepada orang lain. Maka kita umurnya di dunia gak lama. Di dunia ini kita semuanya pasti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalah artinya dunia yang fana ini bagi kehidupan nanti di akhirat? Apalah artinya hidup di dunia ini yang hanyalah sebagai penggunaan kita setiap hari tanpa dibawa bekal untuk di akhirat? Apalah artinya dunia ini yang hanyalah ketika mati hanya dibuat perebutan oleh orang yang di belakang kita? Maka sebelum ajal menjemput kita semua, dan sebelum hari itu tiba, pada saat ini marilah kita bersama-sama berbaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala hal-hal yang telah kita lakukan dari hari ini dan hari sebelumnya dan sebelum-sebelumnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pintu taufik dan inayahnya dan membuka pintu taubatnya dari dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mari bersama-sama kita minta istighfar kepada dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang ikhlas, hati yang khusyuk. Ingatkan ketika kita baca istighfar astaghfirullahaladzim, kita ingatkan dosa apa yang kita kerjakan pada saat ini. Ingatkan, kalau kita enggak bisa mengingatkan dosa yang lalu, hari ini kita ingatkan. Kalau enggak ada dosa yang saat ini kita kerjakan, ingatkan dosa yang kemarin kita kerjakan. Dengan istighfar ini kita bersama-sama mengucapkan istighfar, semoga Allah sekarang menerima taubat kita semua. Amin. Dan kita bisa mengucapkan astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim min kulli dhanbin 'azim.
Pikiran nafsu ini yang telah membuat hal-hal yang buruk, hal-hal yang maksiat, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sebentar lagi kita memasuki bulan Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, jangan haramkan mata ini untuk melihat Rasulullah. Ya Allah, ya Allah, jangan haramkan pikiran ini untuk melihat Rasulullah. Jangan haramkan lisan ini selalu mengucapkan kalimatnya salawat kepada Rasulullah SAW, ya Allah. Jangan haramkan badan ini, jangan haramkan jasa tubuh ini untuk menghadiri majlis Rasulullah SAW, ya Allah. Dosa kita sangat besar, dosa kita sangat besar, namun Muhammadmu lebih agung, lebih besar dari segalanya, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Astaghfirullahal-Azim. 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 Bikulli dhambil Astaghfirullah.